kita belum ada bintang tamu, kita nyanyi aja lucu. Selamat pagi, apa kabar? Baik, kan terjadi obrolan. Ya kan, jangan kalau misalnya
sama siapapun itu kan tidak ada salahnya gitu. Tapi di mana Ika Gunawan yang harus dilakukan? Oh perfect, sempurna. Top of your best. Oh top of your best. Karena pertama gini ya, aku melihat Inara ini adalah sosok yang baik untuk bisa menjadi brand influencer di dunia fashion aku juga. Terus begitu dia udah berhijab, cantik, dia bisa menjaga dirinya dengan baik gitu kan. Dan sekarang di brand aku di Manja Hijab juga kan modelnya Inara gitu. Jadi ya, dia sekarang memang harus dituntun, harus ditemenin gitu kan. Kita gak pernah tahu kan orang apakah dia lagi sepi, apakah dia lagi susah, dia butuh teman, butuh sahabat gitu. Tapi seandainya mencari pasangan dalam kondisi gue memang lagi fokus masuk kriteria lagi. Saya gak pernah hidup dalam keandai-andaian sih, hidup saya nyata. Jadi benar Pak Ustadz. Jadi maksudnya gak ada, seandainya saya tuh nggak memakai kata kirain, sepertinya aku pikir, seandainya nggak ada. Jadi maksud aku kalau misalnya memang aku suka sama Inara, memang aku yakin bahwa Inara itu cocok sama aku, ya aku akan bilang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya aku tidak mau mulai, kita kan udah sama-sama dewasa ya. Sepertinya maksudnya menikah itu kan bukan kayak menikah kalau di luar mungkin aku suka sama Dewi, ya udah hubungan aku cuma aku sama Dewi. Yeah. Kalau di Indonesia ini kan menikah sama keluarga besarnya. Yeah. Kita siap enggak? Sama Indonesia juga. Sama Indonesia juga. Iya. Enggak mau karena sudah menikah. Benar. Yang lain. Karena kan kalau udah masuk ke dunia Instagram ya kata didesak, dijodohkan. Iya. Itu timbullah fans-fans ada hubungi Nara, nanti hubungi Nara ngomongin Ayu Ting Ting. Saling menghujat, saling segala macam. Kalau misalnya bisa be nice to everyone, kenapa enggak? Kalau bisa be nice to everyone, kenapa enggak? Dia, saya Halilintar.
kalau buat saya sendiri, konten yang biasa aja mendapatkan komentar yang tidak semuanya baik, tapi ada juga yang justru menghujat. Kamu kan begini, gimana sih? Sebenarnya komentar pada hujat itu aku sebenarnya kalau sama netizen aku cinta masih. Karena mereka tuh sebenarnya jarang kali ya, jarang lihat komen. Cuman kalau iya, aku malah justru happy. Karena mereka tuh aku kan jarang kan lihat komen. Tapi kalau dan kalau misalnya lihat komen, maksudnya aku kayak nggak sama aku. Oke. Tapi kalau misalnya netizen-netizen ini, aku sayang banget sama mereka karena mereka tuh menghabiskan waktunya untuk komentarin aku. Jadi kamu menganggap ini sebagai sebuah hiburan aja, komentar baik juga buruk. Iya, juga. Iya, bagus-bagus aja, kemudian secara positif. Karena kan terkadang apa yang dilakukan netizen kita bisa kontrol, tapi kita bisa kontrol mindset kita ya. Jadi gini Rian, ada teman kita yang suka bacain netizen, ini dia nih. Saya Lilintar sekarang ini juga mendapatkan komentar dari netizen karena transformasi perubahan dari masa ke masa kita harus lihat ya, transformasi seorang Sai Halilintar. Tuh ini yang dulu. Tapi ini lumayan sih Sai. Tapi saya olahraganya gila ya. Iya, Sai itu olahraga gymnya gila banget. Aku sekarang yang lagi aktif untuk persiapan kuat. Oh iya. Oke. Jadi mau waktu provinsi mana? Oh, provinsi Banten. Oke. Nah, jadi sekarang ini lagi aktif aktifnya, jadi aku bangun subuh-subuh, sekarang juga langsung lari, ngecit. Terus ngecit latihan got, lalu aku kayak segala yang mau. Wow. Jadi ketika kamu lagi hidup seperti itu, banyak yang merubah kamu secara kehidupan, secara kedisiplinan, kemudian juga kamu sampai kamu seperti sekarang. Mami sebagai seorang ibu yang melahirkan teman selalu kita melihat momen teman doa kita melahirkan juga kami seorang haru apalagi kalau punya anak itu masih satu jenjang yang selanjutnya dalam hidupnya yang ada adalah rasa harap dan cemas. Jadi harap kepada Tuhan semoga dia menjalani dengan sebaiknya, cemas apakah dia bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang pertama yang Tuhan. Jadi makanya kemarin tuh Abi ketika kita pesan kan tadinya aku yang ngomong, terus kata Abi udah cukup gitu kan, terus kata Abi juga gitu kan. Jadi tadinya kita kasih tuh 2 menit kan, tapi giliran Abi udah ngomong terus 10 menit kan. Nah itu jadi Abi berpesan bagaimana supaya apa yang udah Abi terapkan di rumah Abi juga teruskanlah dalam rumah tangga. Ya, bagaimana apa yang di rumah kita selalu berikan sama ibu jemaah bikin juga di rumah. Pagi-pagi udah morning briefing juga dengan saat masih ada satu istri lagi ya. Maksudnya ketika juga ada anak, ya jadi bertambah membernya. Jadi morning briefing itu pada kita tuh di rumah kayak wajib gitu. Seperti kita ngecas handphone. Nah, jadi kan kalau handphone cuma casnya sekali aja nggak cukup. Pengajian hanya waktu menjelang pernikahan, oke itu dicas. Tapi setelah itu tiap hari mesti dicas. Why do you want your brightness? Okay. Tapi kalau ngomongin soal momen pengajian sekarang, apa yang bisa kalian korek pelan sulit kepada mami? Korek, mami kan menyampaikan.
jadi mewah gitu. Nah, apa namanya, harapan kita supaya rasa itu bisa ditekan. Ini kan kalau di pengajian siraman ya, menghitung hari ini kita sampai sekarang belum dapat bocorannya karena memang entah nggak mau dibocorin apa gimana ya, mau ngangkat itu harus sekarang nggak sih? Iya, insyaallah soon. Berapa lagi sih? Less than 3 days. Nggak, masalahnya saya nggak punya otorisasi dari Korek untuk membocorkan waktunya. Dan salto sama kuku tarik tadi diminta jalan perawatan. Temukan netizen. Padahal itu kecil banget, kok bisa sampai mereka zoom sampai menemukan sekecil apapun yang bisa mereka lihat. Gak penting maaf. Gimana dong manis ya? Tidak ada nggak tahu. Tidak bisa nggak tahu. Dari sisi asmara, percintaan, kehidupan, future.
jawabannya. Bener nggak lu? Kalau berkendak inisialnya, ada huruf A. Artis, penyanyi dangdut. Dari dunia selebritis, artis. A. Penyanyi atau apa? A. Masih. A. Sekarang. Gua A. Sekarang gua lagi dekat A. Pemain gendang. Kita kembali ke besok aja di pagi-pagi ambiar. Yes.